Halo, selamat datang di channel review komik dari Toko Buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita akan review komik Kung Fu Boy Legends. Nah, kalau untuk para pembaca mungkin sudah tahu ya, Kung Fu Boy sudah diterbitkan 3 season. Jadi yang pertama ya Kung Fu Boy biasa, di mana Chin Ni itu waktu masih kecil ya mulai belajar di Kuil Dairin. Nah, itu sampai endingnya di mana dia melawan Sifan di acara pertarungan di kerajaan. Nah, yang kedua itu New Kung Fu Boy. Nah, New Kung Fu Boy kisahnya yang di mana dia bertarung melawan para angkatan laut yang di perahu, di kapal. Nah, itu New Kung Fu Boy. Nah, lanjut ke Kung Fu Boy Legends. Nah, untuk Kung Fu Boy yang awal, yang pertama, itu sudah dicetak ulang dalam format premium, jadi dia lebih tebal dan warnanya coklat. Ya, warna covernya coklat. Nah, untuk yang New Kung Fu Boy juga pernah diterbitkan ulang, ya, cetak ulang, formatnya masih sama dengan yang lama. Nah, Kung Fu Boy Legend ini masih terbitan pertama, masih belum pernah dibuat format premiumnya. Ya, mungkin yang belum punya koleksinya harap sabar ya. Sepertinya ini bakal diterbitkan ulang ya, ataupun dicetak ulang oleh LX Media, tapi mungkin nggak secepat itu karena komiknya sih masih jalan. Nah, untuk Kung Fu Boy Legends yang 25 ini cukup seru ya, lebih seru dari sebelum-sebelumnya karena alur ceritanya sudah capai klimaksnya, sudah akhir pertarungannya, jadi udah mau tarung bertarung gede. Nah, jadi ceritanya sebelumnya sih 24 itu di mana si Chin Mi kan ditangkap, dia sudah berhasil melarikan diri. Nah, setelah dia lari, dia ketemu dengan kalau untuk Chin Mi ya, dia ketemu dengan ini. Jadi kalau kita ada baca komik yang lama ya, ini ada Shobi. Shobi itu dulu waktu yang masih di cerita yang di kanan. Nah, dia kalah melawan Chin Mi. Jadi ini ada temannya, istilahnya ya, dia mau balas dendam terhadap Chin Mi. Nah, gitu. Jadi ada hubungan ceritanya dengan yang lama ya, kenapa Chin Mi mau ditangkap itu karena Chin Mi pernah membunuh ini si Sobi. Sobi ini dia istilahnya petarung paling kuat dari kampung mereka. Jadi setelah Sobi dikalahkan ya, mereka merasa dihina ataupun tidak mau terima. Akhirnya mereka dendam dengan Chin Mi. Nah, kalau untuk Chin Mi itu, nah, jadi Chin Mi ini sebenarnya ditolong banyak orang ya, dari pasukan kerajaan sampai teman-temannya. Sifan, Tan Tan, Ben Kei, dan ini siapa? Pasukan kerajaan juga semua datang untuk menolong Chin Mi. Ceritanya untuk komik yang volume 25 ini seru banget. Banyak pertarungannya. Dan istilahnya full, padat, tidak bertele-tele. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk komik Kung Fu Boy ya, yang sudah pernah baca itu sudah tahu ceritanya gimana. Tidak mengecewakan, selalu seru. Nah, khusus untuk volume 25 ini ekstra ya. Oke, jadi sekian review komiknya dari kami ya. Oh, untuk harga Pulau Jawa ya 28.000, jadi sudah naik. Sebelumnya kan masih 25, sekarang sudah 28. Oke. Untuk 12 tahun ke atas boys comic, sebenarnya kalau untuk boys comic ini, komik ini cewek cowok juga bisa baca dan tua muda juga bisa baca karena komik ini ya sudah dari saya kecil sudah ada. Ya, jadi penggemarnya mungkin bukan hanya yang, mungkin malah lebih banyak yang dewasa karena dari kecil mereka sudah baca. Kalau anak-anak sekarang yang mungkin mereka belum baca, belum tahu. Jadi ini lebih sosnya mungkin 20 tahun ke atas sudah ya. Oke, jadi sekian ya review komik Kung Fu Boy Legends dari kami. Terima kasih.